Pakita Azrul Rizad Osman diumumkan sebagai pemenang hadiah utama bagi pertandingan reka cipta logo anjuran Kerajaan Negeri Melaka bagi slogan rasmi Melakaku Maju Jaya, Rakyat Bahagia Menggamit Dunia. Beliau yang berasal dari negeri ini menerima hadiah wang tunai berjumlah RM5,000 berserta sijil penghargaan yang disampaikan sendiri oleh Ketua Menteri Datuk Seri Utama Dr. Haji Sulaiman Mat Ali di Seri Negeri Air Keroh. Kerajaan Negeri Melaka menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua 90 peserta dari seluruh Malaysia yang menyertai pertandingan ini. Antara peserta adalah dari negeri Selangor, Johor dan majoriti penyertaan adalah datangnya daripada negeri Melaka. Sesungguhnya penyertaan anda semua merupakan simbolik sokongan ke arah gagasan bagi mewajahkan Melaka rumahku. Dan sekaligus ianya menyahut seruan slogan Melakaku Maju Jaya, Rakyat Bahagia Menggamit Dunia. Sementara itu, Azrul ketika ditemui berkata, bunga kesidang yang menjadi bunga rasmi negeri Melaka menjadi elemen utama tercetusnya idea semasa mereka cipta logo tersebut. Approach saya adalah untuk menjadikan bunga rasmi sebagai elemen utama logo. Di samping itu juga, kalau kita lihat, dia ada 5 kelopak. So, 5 kelopak ni actually melambangkan simbol kepada 5 rukun negara lah yang menjadi asas dan trust kepada kita sebagai rakyat Malaysia dan khususnya rakyat negeri Melaka. Actually, masa dapat surat, kita tak tahu kita pemenang. So, tadi pun kita dah tahulah. So, actually quite surprise juga. Perasaan dan semangat dia lain actually. Sebab kita punya proud dan pride dia tu lebih. Pertandingan tersebut telah dilaksanakan bermula pada 29 Julai 2020 hingga 25 Ogos 2020 dan menyaksikan sebanyak 90 penyertaan dari seluruh negara. Penjurian dilaksanakan secara profesional oleh 4 orang juri yang diketuai pensyarah seni lukis dan seni reka, penyelaras imej, rekaan grafik, fotografi dan produksi Universiti Teknologi MARA UiTM Cawangan Melaka, Muhammad Anif, Muhammad Omar. Kami memang mencari satu keunikan yang lain, khususnya daripada pembaruan yang ingin ditampilkan. Ianya seiring dengan pentadbiran YB Dato' Haji Sulaiman, iaitu menampilkan pembaruan dan bersifat segar dan profesional di dalam pentadbiran. So, oleh itu kami memilih logo yang bersifat tempatan, iaitu bunga kesidang, kerana ianya mencirikan negeri Melaka. Logo ini juga ia mempunyai kriteria yang telah ditetapkanlah, dan ianya salah satunya juga ia bersifat unik dan bersifat international dari segi dia punya rekaan tu.